jembatan penyeberangan orang di Jalan Raden Intan, Pasar Tengah Kota Bandar Lampung ini mengalami penutupan sementara diakibatkan pada lantai jalan yang rusak. Kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Raden Intan, Pasar Tengah Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan dilakukan penutupan sementara diakibatkan plat lantai jembatan yang rusak dan bolong. Ini adalah kondisi pada tanggal 9 Juli 2019 di jembatan penyeberangan Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Jembatan ini memang sudah tua dan sangat berkarat. Selain banyak lantai besi yang rusak dan berkarat, kondisi lantai jembatan yang bolong sehingga dilakukan pelepasan plat pada lantai JPO. Kemudian, akibat belum adanya perbaikan JPO, membuat masyarakat yang akan menyeberang untuk beraktivitas kesulitan. Selain itu, pedagang sekitar lokasi pun sudah banyak yang mengeluhkan hal ini karena mempengaruhi aktivitas jual-beli di pasar tengah tersebut. Diketahui, kerusakan jembatan ini sudah dari sebelum mendatangnya bulan Ramadan. Baru sekitar satu pekan pelepasan plat JPO, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan. Kemudian, di lokasi tersebut, masih banyak warga sekitar yang belum tahu mengenai rusaknya JPO. Masyarakat berharap agar JPO dapat segera diperbaiki karena ini merupakan akses penting dalam penyeberangan jalan yang ramai seperti di daerah Pasar Tengah ini. Mana, Bu? Ada jalan, rusak cuma tengah. Bang, rusak jembatannya, Bang. Rusak. Jembatannya rusak, Bu. Rusak, Pak. Rusak. Rusak, Bang. Nggak bisa lewat, Bang. Bolong. Sudah banyak masyarakat dan pedagang di sekitar Pasar Tengah mengeluhkan kerusakan jembatan ini. Ya, harapnya supaya cepat diperbaiki biar lalu lintas lancar ya, semoga pemerintah cepat melihat kondisinya biar Kota Bandar Lampung ini tertib, nggak lancar karena kendala. Ya. Oh, belum tahu Bang, baru ini. Ya, mungkin kalau misalnya lebih bagus sih, lebih cepat diperbaiki lah buat pemerintah tempatnya. Rizky Agustina, Tri Rimansyah melaporkan dari Bandar Lampung.